Ini Indomie goreng. Ini Indomie special. Tuh, ada ikan-ikan. Kalau daun bawang ini besar ya, hari yang pahit ini. Tuh, beli ah sayur sawi ya. Beli kangkung nggak ya? Jagungnya nggak terlalu bagus. Di sini ada cabai habanero tuh. Nah, kalau ini oyong nih. Ada pisang. Suka banget sama bebeknya. Patok. Yeah, lagi bayar. Assalamualaikum, welcome back to Titi Martin. Ada yang mana? Ini hari ini kita mau pergi ke toko Asia untuk belanja bulanan. Bukan bulanan ya, lebih ke mingguan ya, karena kita setiap minggu ke toko Asia. Nah, hari ini aku agak mual dan ngantuk terus, jadi hari kita mau pergi. Jadi kita itu mau pergi ke toko Asia baru. Yang baru, dan katanya sih ini besar banget, gede banget, dan kita belum pernah kesana ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, kita ikutin terus ya. Send to you last. Alea lagi baca buku tuh. Pico Alea. El Pollo Pepe. Jadi Alea tuh lagi baca buku, dan karena aku mabok, bukan. Jadi karena aku sensitif banget, dan kalau cium bau-bau parfum itu bikin aku pusing. Makanya aku selalu kemana-mana bawa lemon. Karena kalau aku mau pakai parfum, aku harus pakai lemon. Iya, karena lemon ini benar-benar buat aku saat ini adalah pengharum hidung yang sangat mujarab ya. Sebada. Ini nama supermarketnya nih, Supermercados Lucheng, Lucheng. Lucheng. Alia, vamos. Let's go, Alia. Tuh, gede sekali tuh di sana. Ternyata enggak sebesar yang ada di foto, teman-teman. Wah, ini popcorn nih. Enggak sebesar yang ada di foto, ternyata lebih kecil dari yang biasa kita pergi palahan ini. Kita lihat ada apa aja di sini. Iya, banyak sekali tapi kecil ya. Dan di sini juga ada Indomie nih. Ini ada Indomie. This many kind of Indomie look here. Iya. Ini Indomie goreng, ini Indomie special chicken. Ini ada Indomie. Murah dari di Madrid ya. Oh iya, Di sana 60 sen, here only 45. Ini udang. Kasihan me. Terus macam-macam nih. Ini ada mie goreng juga. Ini mie goreng apa? Hau-hau, ini emang Indonesia atau apa? Alia mau turun sayang. Iya sayang. Look at that. Di sini juga ada ikan. Aduh, aku nggak suka ngeliat belut itu ya. Geli. Ada crab. Tuh gede-gede banget ininya. Terus aku kesini mau beli sayur ya. Ih, Alia geli, ulet. Nih. Kalau ini kecil-kecil. Tuh, ada ikan-ikan. Ikannya besar. Panjang-panjang ini ikan apa ya? Kalau nggak salah namanya ikan layur apa ya yang panjang-panjang itu. Jadi daging-daging. Aku nggak suka lihat.
Ini ada tahu-tahu. Aku mau cari tahu yang biasa aku beli, ternyata nggak ada di sini. Nggak ada. Aku pikir Alia nangis. No. Di sini nggak ada tahu yang biasa aku beli. No. No. Blub blub. Kenapa? Kenapa Alia? Oke, coba kita lihat sayurnya. Oh, ini telur. Nah, coba kita lihat sayur-sayurannya di sini. Ini ada, oh, oke. Aku mau beli daun bawang. Oh, kalau daun bawang ini besar ya, harus banyak belinya ya. Ini sayur yang pahit ini. Tuh, beli ah. Kalau ini aku suka. Terus, apa lagi? Ini sama. Kalau ini sayur sawi ya. Sawi juga mau, ini bagus sawinya. Oh, ada kangkung juga. Tapi kangkungnya ini... Han? Ini ya, ini grama ya kangkungnya ya. Ini grama ya. Sayang. Grama apa grama? Kangkung bukan. Ini kangkung. Ini? Kok lebih murah? Ini kangkung. Alea, dia mau lihat ikan lagi dia. Beli kangkung nggak ya? Kemarin aku udah baru makan kangkung. Bayam nih, bayamnya di sini tuh nggak ada bayam yang hijau loh, pasti adanya yang merah. Sama ini. Nih. Jagungnya nggak terlalu bagus ya, kering-kering. Yang cabai merah kecil itu nggak ada, ini adanya cabai merah yang ini cabai merah besar ya. Tapi di sini ada cabai habanero tuh. Ini aku nggak berani makan karena aku lagi hamil ya. Jadi itu juga pasti pedes banget. Ini ada leci. Nih. Ada juga rambutan. Rambutan. Ini kalau di Cina untuk ngesop ini. Ya. Iya. Hmm. Empatnya. Nah, kalau ini oyong nih. Aku besok mau ini sayur nyai. Beli dua lah. Sama sayur ini. Oh, ini isinya cuma sedikit ya. Emang beda dengan yang di toko sana. Kalau di toko sana itu lebih banyak. Ini ada durian juga. Durian, aduh, mahal sekali harganya. Tuh. Tapi kenapa nggak bau durian ya? Bau, kalau dicium bau, tapi nggak bau banget. Daun ketumbar. Mungkin daun ketumbar ini untuk masak ayam. Kacangnya juga bagus nih. Hah? Kacang. Terus beli ini enggak ya? Ditaruhnya ini banyak sekali. Ditaruhnya terlalu banyak, ini enggak deh. Oh. Sayang, ada pisang kecil. Sayang, ada pisang. Ini pertama kali aku ngeliat pisang-pisang kecil begini di sini nih. Mau beli enggak? Di kecil-kecil ya? Iya, ini kayak yang di Ejudo. Masa kecil banget sih? 1 kilo. Ini mungkin enak mungkin ya. Ini kiwi. Ini 1 kilo 7. Itu lebih murah di sini daripada di Mercadona. Beli kayaknya nih. Soalnya Ale suka banget sama kiwi. Tuh. Jadi ini isinya banyak. Tikebal. Ini ada pau ya, ada pau nih. Aku pingin beli tapi ini manis banget nggak ya sayang? Hmm? Pau. Bau? Ya, bau. Bau. Nih. Terus aku mau beli ini apa? Rice ball yang dulu aku suka makan di Cina itu enak aku suka.
Mana ya? Coba kita cari di sini. Oh no, kalau ini seafood. Nih. Oh, ini seafood. Ada scallop, ada ikan. Ikan layur. Nih. Ini nih yang tadi aku bilang. Oh, ini nih yang rice bowl yang ini. Ini rasa apa? Ini rasa kacang. Ini mana sih? Kacang. Ini kacang, ini sesame. Ini apa lagi nih? Oh, ini buat pot-potan ini. Ada sosis. Tuh, ada sosis. Ada onde-onde juga di sini tuh. Terus yang di sini tuh, oh, di sini ada apa namanya? Ada cabe, terus ada durian yang udah dikupas. Ada kunyit. Kunyit yang udah dikupas tuh. Ya. Daun ini. Tuh, ini ada es krim juga, helado. Ini ada bakso-baksoan ya. Tapi aku takut ada babinya. Udah sayang. Ini aku beli ini sayang. Ada permen ini, terus ada tulisannya halal. Tuh. Halal. Alia sudah menemukan yang dia suka. Dia suka tak? Iya, itu permen tuh. I don't think she will eat, but she will keep it and dia bakal main. I bought this one for me. Suka banget sama bebeknya ini ya, lihat tuh. Pato. Dak. Yes, pinter nih kalau sama mami mau digandeng tangannya, sama daddy lari-lari terus. Lagi bayar. Pato. Ya ampun, happy banget Alia sama apa bebeknya. Mau ini? No, the this one, the nut. Nut. Yeah. Nut apa sih namanya? Yes, chestnut. Iya yeah, benar nut. Vamos, venga. Hola, ¿cuántos patos tienes? ¿Qué es usted? Vamos Alia. Oke, Alia naik mobil, oke? Okay? Wah, Alia punya pato, punya permen pato. Alia di sini sayang. Pato aquí, venga, pato aquí. El pato, pato. Con las patas aquí. Yes, pato. Ih, senang sekali dia. Pato. Ternyata tokonya itu nggak sebesar yang ada di gambar, teman-teman. Itu ini jauh lebih kecil. Dari toko Asia yang biasa kita pergi, teman-teman. Ini tempatnya ada di Van Labrada, sama juga yang toko yang besar yang biasa kita beli. Tapi di gambar besar ya sayang ya. Ya kan? What happened? I'm reading something. What do you mean? In the shop that we always go. Bigger than this bigger one. Than yes, this. Yes, yes. But in the picture, this one is look big. I think this is for promotion. Like no promotion for tourist. Oh, for tourist. Yeah, see, yeah. I see already a few times in Instagram, like people are like Instagrammer, which is like uploading video here. So it's like more for like this, yeah. Oh yeah, berarti kayaknya memang ini lebih untuk ke turis ya, dan juga kayak tempatnya juga emang bagus, kayak baru juga gitu.
kalau di tempat yang biasa itu kayak memang udah lama gitu ya. Dan tapi memang di sini lebih banyak kayak ciki-ciki makanan-makanan kering kayak gitu. Kalau di sana, di tempat yang biasa kita beli itu lebih banyak memang kayak sayur-sayuran apa segala macam tuh memang banyak, teman-teman. Oke, dan Alia lagi seneng. Dia minta dibuka, dia bilang open, open. Oke. Okay. Oke, mau ke mana sayang? Kita mau ke... Kita sudah pulang ya. Alia. Ping. Alia agak batuk. No, please don't do that. Oke, jadi malam ini aku cuma mau rebus sayur. Aku cuma pingin rebus sayur pakai nasi hangat terus bikin sambal. Udah itu aja. Kenapa? Lagi pingin kayak gitu doang. Ini kiwi. Tadi totalnya berapa sayang? Ini 55. 55,591 ya. Yeah. It's like almost like 950. Hah? 950. Kurang lebih sejuta lah ya. 950 kurang lebih atau 1 juta begitu ya, teman-teman nih. Ini pertama kali kita ke toko sini ini. Alia lagi bersih-bersih nih. Tuh. Lah, kok dibuang? Kok dibuang, Nak? Tadi kan bersih-bersih. Clean. Clean again, Alia. Cleaning again. You know, you are taking the video. She will not do. Iya. Tadi dia spelling. Dia baca. Dia tahu mengeja ya, kalau bahasa Indonesianya ya. Dia, Alia sudah bisa mengeja. Meja buku. Aku ambil video, dia langsung berhenti. Sedang kayak dia lagi ngomong, lagi nyanyi. Aku ambil video, dia langsung berhenti. Apalagi kalau misalkan dia ngeliat aku lagi ambil video, dia langsung action kayak gini-gini, tapi dia langsung berhenti. Ampun deh. Jadi dia lagi baca buku atau mengeja buku bahasa Spanyol ya. Nah, besok kayaknya aku sarapan mau makan ini. Rice bowl. Ini kalau pas musim dingin, makan ini enak banget, terus anget. Ini one kiwi. Di sana ada kiwi, sayang. Yang sudah dibuka. Kita lagi goreng ini, Mas Fadil lagi goreng apa namanya, sosis untuk Alia. Alia mau makan sosis. Jadi Alia tuh sampai sekarang dia masih susah untuk makan makanan yang pokok ya, maksudnya kayak nasi atau apa kayak gitu dia susah. Tapi dia lebih suka ngemil. Nah jadi kita tuh kasih makanan apa yang dia mau makan kayak gitu. Misalkan kalau dia maunya pasta ya pasta terus. Kalau maunya sosis, bolak-balik sosis. Kadang kentang kayak gitu kan. Terus kadang apa lagi ya? Kalau puree itu pasti dia selalu makan di sekolah gitu. Oke okay, deh. Ini bowl ini. Hah? Bowl. 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 Oke. Okay. Vale. Mangkok. For sosis and for the kiwi. Oke. Okay. Oke okay, teman-teman, gitu aja videonya hari ini ya, karena aku sudah capek dan apa namanya, pega. Sekarang mau masak, makan, setelah itu tidur ya. Terima kasih sudah menonton dan see you in the next video. Ciao, ciao. Terima kasih.